tata tertib yang baik yang benarnya seperti apa. Kemudian yang kelas 11 dan kelas 12 tentunya sekarang sudah punya adik. Yang namanya kakak, kalau udah punya adik berarti sudah jadi apa ya? Harus jadi contoh atau role model buat adik-adiknya. Jangan sampai udah kelas 11, kelas 12 udah punya adik nih. Yang kelas 12 jadi tambah belagu, yang kelas 11 wah ini kelas 11 masih panjang nih. Iya, masih panjang. Naik apa enggak tahu kan? Kelas 12 lulus atau enggak juga enggak tahu. Jadi berilah contoh yang baik buat adik-adiknya supaya adik-adiknya bisa mencontoh dari kakak-kakaknya. Ya. Kalau mereka tidak bisa mencontoh dari orang tuanya, kami dewan guru minimal adik-adik kamu bisa contoh dari kakak-kakaknya. Kelas 11 dan kelas 12. Jadi jangan sampai memberikan contoh yang enggak baik. Ya. Itu perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Seto. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadan. Pak, kalau boleh tahu kemarin kok gak ikut MPLS, Pak? Dari mana sih, Pak? Abis ada kegiatan apa? Dari tadi. Ya, kemarin Pak Dadan ada tugas dari DKI Jakarta bersama salah satu siswa kita. Ya, Pak, ya? Ya, atas nama Rafaeli. Nah, Palita sih. Inilah, ya, Rafaelina boleh berdiri. Silakan. Ya, terima kasih. Beliau adalah tim putri, ya, dari DKI Jakarta untuk olahraga hoki indoor, outdoor, hoki indoor, ya, oke, main bareng sama Pak Dadan untuk mengemban tugas negara, ya, oke, sabar, buat 4 hari, apa, seminggu sama Pak Dadan lah, wah, mantep, akrab banget, luar biasa, ya, oke, dan tuntutan bakal mengenal si Dita, ya, Dita, Dita, apa ini Dita apa Dita, Dita, ya, selalu kembali Dita, ya, oke, luar biasa, ya, jadi Pak Dadan di sini menaungi khususnya olahraga hoki, disampaikan kemarin di e-school, ya. Jadi buat kalian kelas 10 atau kelas 11 juga, ya, kalau misalkan tertarik, ya, untuk mengikuti olahraga hoki, silahkan langsung hubungi Pak Dadan. Tidak cuma hoki sih, ya, untuk semua olahraga, beliau koordinatornya, ya. Terus saya disampaikan, Pak Dadan kita banyak atlet, Pak. Atlet karate, silat, taekwondo, ya. Atlet makan kerupuk yang belum ada, ya, Pak. Oke. Besok diajak berantem. Waduh, ya, oke. Kemarin saya sampaikan pada Pak Dadan, daripada lu berantem di luar, mending kita belajar di ring tinju. Pak Dadan punya koneksinya, ya. Jadi kita bisa mukulin orang dengan legal, ya. Kalau kamu gak dipukulin, ya. Gitu, ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, ya, prestasi yang akan saya sampaikan. Oke, untuk yang saya sebut namanya, silakan maju ke depan, ya. Nanti silakan, mungkin mohon izin. Nanti menyerahkan cara simbolis, ya, prestasi yang telah diraih kepada sekolah, ya, dengan nanti kita tolong OSIS sudah siap kan dokumentasi. Oke, Sarprasum, Bapak Ibu Pak Masud, Pak Mail, dari sekolah mana ya fotonya? Bu Rati cabut dia, Pak Mail pada Bapak Ismail enggak ada? Atau mohon dibantu mungkin Bu Mona nah, tolong difotoin. Ya, sebagai dokumentasi sekolah. Oke, atas nama saya nggak tahu kelasnya belum apa. Raihanun Winata, juara atau medali emas olahraga mata pelajaran sosiologi. Ya, di Olimpiade Sains Pelajar Nasional OSPN. Oke, nggak cuma Raihanun, tapi juga bareng sama teman kelasnya Nadia Yolanda Putri. Nadia Yolanda ini medali emas juga. Mata pelajarannya geografi, benar ya? Kamu sosiologi, geografi, luar biasa. Kebanggaan Mama Melinda, langsung berdiri Mama Melinda ya, luar biasa. Wah, gitu ya. Selamat. Ya, oke. Ya, dan satu lagi ya, oke. Yang ini, kalau ini kan juara Olimpiade Sains ya, oke. Sosiologi, geografi. Satu lagi, alhamdulillah guys, kita berhasil meraih juara 2 FLS 2N Lomba Cipta Puisi tingkat Provinsi DKI Jakarta atas nama siapa? Naila 12 IPA 2. Silakan Naila. Ya, 12 IPA 1 silakan. Bu Naila silakan. Naila Radia Salsabil. Ya, silakan ya. Oke, perlu kamu tahu guys, FLS 2N ini adalah lomba seni
yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemdikbud gitu. Di juara di Jakarta Pusat kita juara 2, di provinsi juara 2. Luar biasa. Nah, ini ya. Sertifikatnya bisa dipakai buat masuk PTN. Iya. Oke. Lah, apa itu? Iya, kenapa? Juara FLS 2N maksudnya festival lomba seni FLS 2N. Oh, seni siswa nasional. Saya kira festival lomba seni nasional. Karena sedulur. Oke, ya luar biasa. Difoto dulu dengan medali dan pialanya. Luar biasa. Lomba cipta puisi. Berkali-kali mau bikin kerja ini. Ya, mantep bet, ya. Insyaallah ya. Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan buat teman-teman kita dong. Luar biasa. Luar biasa. Ya, nanti sini. Nanti ya. Nanti sini dulu ya. Tapi tentunya kami memberikan penghargaan juga buat siswa-siswi kita saat kembali ya ke 11.5 ya. 11.5. Ye, langsung 11.5. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berhasil meraih prestasi di FLS 2N tiket Kota Jakarta Pusat. Ya, maka ini provinsi ya, berangkatan di Jakarta Pusat kita berhasil meraih 4 juara di 4 bidang kategori lomba ya. Yang pertama adalah Kak Naila Radia Salsabil, juara 2 lomba cipta puisi Kota Jakarta Pusat. Silakan kembali Kak ya. Dan 3 temannya lagi, yang pertama adalah saya panggilkan Kak Yodi Agami. Ya. Juara 2 lomba cipta lagu, luar biasa. Cipta lagu, nyanyinya mah gak penting, bikin lagunya yang penting ya. Suara-suara sebel ya. Nah, kecuali buat ayangnya ya. Juara 2, dan kemudian kita berhasil dari juara 1 lomba monolog atas nama Safira 11-1 nih, ya. Kalau kelas 10 ingatnya kemarin kakak yang di teater no, yang A, I, U, E, lain gitu. Tuh, ada lombanya. Gak cuma main sapu doang kemarin, ya kan? Sama satu lagi, juara 1, ya. Tari kreasi atas nama Kak Keisha, ya. Ratu tari Betawi kita. Kak Keisha. Yang kemarin tari Betawi, ya. Yang depan deh kakaknya, ya. Jangan cowoknya doang diliatin. Ceweknya, ingatnya ceweknya pasti. Ya, Kak Keisha. Oke, pialanya masih di sini ya, tapi kita kasih penghargaan dulu dong, luar biasa ya enggak ya. Lomba seni Jakarta Pusat 20 pelangi juara, luar biasa nih ya. Puisi, lagu, acting ya, sama nari. Is, mantep. Oke. Dari 13 sekolah kita berhasil main. Lawan-lawannya ada SMA 1, SMA 10, bahkan ada Kanisius, ya Penabur. Mantap usul ya, oke. Terima kasih ya. Nanti kalau dapat piala saya panggil lagi ya. Oke, silakan kembali ke alamnya masing-masing. Oke. Ya, Yuri jangan bingung, Yuri. Ya. Buat yang belum tahu saya kasih tahu ya. Main tangan kelas dulu nih ya. Tuh, Kayori ganteng banget main gitarnya. Main gitarnya. Ya, saya kasih tahu ya, Kayori main bass namanya. Main gitar. Oke, siap. Ya. Gak apa-apa ya, soalnya ada yang marah ya. Kayori maksudnya marah. Makin banyak fansnya. Oke, gue cipta lagu, udah IG-nya langsung naik. Centang hijau, luar biasa ya. Kalau video kan artis, hijau ya. Ya. Oke, lanjut. Kalau tadi juara FLS 2N Lomba Seni Siswa Nasional. Sekarang kalau tadi bidang seni, karena bidang olahraga, karena kita berhasil meraih juara di O2SN ya. O-nya apa sih? Olimpiade
olahraga siswa nasional, benar ya? Oke, okay. Padahal tolong dibantu siapa coba? Oke, okay. Kak Abi Wicaksono 11-1 juara. Tolak dulu, juara 2 atletik, juara 2 atletik. Oh, lari pak, tutup aja deh. Ya, jadi untuk kode SM sekarang itu ada 5 nomor lomba. Jadi panca lomba. Nah, kemarin Kak Abi ikut tolak peluru, lari 100 meter, lari 800 meter, lempar lembing, lompat jauh. Jadi 5 nomor itu alhamdulillah Abi lolos ke tingkat DKI yang insya Allah pelaksanaannya nanti bulan Agustus dan atau bulan September. Tunggu tangan dong. Mewakili Jakarta Pusat ada 2, juara 1 dan juara 2 yang diberangkatkan ke tingkat DKI. Kemudian kemarin juga tolak peluru tingkat DKI Jakarta juara 1 yang diselenggarakan oleh Dinas Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Itu jadi buat teman-teman yang lain yang hobinya lari-lari, biasa SMP-nya madol-madol lari-lari, nah ikutan atletik aja. Ya, ada 5 nomor. Jadi silakan gabung. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Kak Abi. Pialanya, sertifikatnya biasa suka belakangnya. Jadi nanti mau diserahin berbarengan di Sudin kalau tidak salah. Jadi nanti mungkin diumumkan lagi Mas Eko ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dada. Terima kasih Abi. Sekarang kembali ke kelasnya ya. Luar biasa. Berarti pasar 11-1. Oh ini. Oke, luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan nanti dapat bertambah ya. Gak cuma nanti kolak luru ya, kolak bala, kolak miskin cuma. Ya, mudah-mudahan. Oke, okay. Nah, kalau yang tadi perorangan ya, lomba seni dan lomba olahraganya ya, kita kan cuma lomba FS2N dan O2SN, tapi kita ada lomba penelitian, yaitu opsi, ada lomba fiksi, itu lomba film, ya gitu ya, ya opsi fiksi cepatkah ya, jadi bertemu. Luar biasa. Emang sampai ke 4 tegak dulu. Ternyata ada lagi ini apa guys yang lupa ya, karena tadi adalah juara atletik atas nama Abi Widarsono. Oke. Okay. Dan juga kita juga cek nanya kali ya tes aja. Oke, okay. Juara lomba bidang pencak silat ya atas nama Ramzi Akbar, benar ya? Ramzi Akbar dari Aji juara. Ya, juara berapa Bang Ranggi? Juara 1. Ih, bidang berantem. Berantem aja juara 1 macam-macam ya. Ini kakak kemarin yang megang ini nih, megang parang kalau enggak salah yang ini kemarin nih. Ya, sekarang Ranggi juara 1 sama-sama tuh lagi. Ada siapa? Leli Artistia ya. Pencak silat juga. Boleh silat ya? Iya, juara 1. Jadi cowok juara 1, cewek juara 1 tingkat Kota Jakarta Pusat ya. Ya. Atletik juara 2. Nanti calon akan mewakili Kota Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta ya. Nih guys, kata kamu kalau kamu yang berantem berani nih, jangan ngomong doang, penting dilombain ya enggak? Apa yang udah datang kelas ini kita telok ya. Oke, terima kasih Ramzi ya.
dan kita satu lagi ada.